Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Di pagi hari ini, di hari Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022, kami alhamdulillah sudah berada kembali di Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan memenuhi request atau permintaan dari teman-teman kita semua, yaitu mengupdate atau mereview harga kerbau. Karena memang sudah dua pasaran, kami tidak mereviewnya. Baiklah teman-teman, langsung saja. Ini sebelum kami shoot ini, kami sudah menghitung kerbau yang ada sekarang ini. Sementara baru berjumlah 12 ekor, teman-teman ya. Rupanya didominasi oleh bakalan, teman-teman. Ya. Biasanya jam-jam seperti ini sudah full ini di lapak kerbau. Ada apa gerangan? Apakah karena efek daripada tadi malam, yaitu efek euforia final Piala Dunia Argentina versus Prancis, ya? Mungkin mereka pada kesiangan, malas pergi pasar, mungkin teman-teman. Oke, kita coba dari yang ini, teman-teman. Oke, ini betina, ya. Betina jantan. Ini betina jantan, sana ya. Ini kisaran umur 1 tahunan, ya. Pak Haji, ini kira-kira 1 tahunan, Pak Haji, ya? Kira-kira ini umur 1 tahun apa 1 tahun lebih, Pak Haji? Kurang lebih 1 tahunan, ya. Oke, Pak Haji, pada hari ini bawa berapa ekor, Pak Haji? Nggak bawa, Om. Nggak bawa, ya? Masih dalam proses, ya? Dalam proses. Prosesnya. AF72 luar biasa. Terima kasih. Minta dukungannya, Pak Haji. Ya, ya. Oke, Pak Haji, ini dengar, nah ini kira-kira transisi harga berapa nih, Pak Haji? Yang ini, yang betina ini? Oh, ini betina. Betina. Ini 8 jutaan. 8 jutaan, ya? 8 jutaan nih, teman-teman, ya? 8 juta, kalau yang jantan mungkin ada 10, Pak Haji, ya? Ya, di antara 10, ya. Oke. Oke. Berarti harga stabil, Pak Haji, ya? Standar, ya, stabil. Oke, teman-teman, ini karena kurang lebih sama, ya. Ini berapa kurang lebih sama? Kalau ini 1 tahun lebih, Pak Haji, ya? Ini sudah lebih di 1 tahun, teman-teman, ini. Ini betina. Kalau yang ini saya tahu, teman-teman, ya, ini buka harganya. Waktu dari turun mobil, ini sang juragan buka harga 12, teman-teman, ya. Sekarang sudah di tangan juragan pasar. Yang jelas sudah lain harga. Ini rupanya sudah deal sama juragan pasar, nih. Berapa sekarang dikasih harganya, teman-teman? Oke, ini 1 tahun umur ini, teman. Ini cakep banget ini. Ini jantan, ya. Ini pun sama, teman-teman. Ini di harga sama. Ini karena tadi satu armada, cuman beda juragan kampung nih. Ini buka harga sama,
seperti yang barusan ini 12 beda 500 12,5 buka harganya. Tapi karena kami tidak mengikuti tadi berapa dealnya bersama juragan pasar. Oke, geser. Ini betina teman-teman ya. Ini umuran di bawah 1 tahun. Betina. Ini betina atau jantan? Betina juga. Kalau yang ini teman-teman ya, ini kami tidak tahu tadi berapa harganya, cuma tahu ditawarnya ini teman ya. Ini ditawar 6 juta ya. Saat di depan sana ini ditawarnya 6 juta. Adapun permintaan dari juragan kampung berapa? Sudah deal atau belum? Ini taksirannya sudah deal ya, teman-teman ini. Oke, yang sebelahnya. Ini 8. 8 juta. Ini. Oke, sebelahnya ini, teman-teman. Ini indukan. Laktasi 1 ini teman-teman ya. Laktasi 1. Kalau yang ini laktasi 2. Ini terus terang ini punya siapa? Ini tidak tahu saat mendarat berapa harganya. Nanti kita konfirmasi sama juragan Mas Fras. Mudah-mudahan dia tahu harganya berapa. Oke, telinga, mata, moncong. Sehat teman-teman ya. Kaki, kuku, depan, belakang, no masalah. Cakep banget ini. Oke, untuk profil kerbau di daerah Brebes ini teman-teman, memang body pendek teman-teman ya. Bodinya pendek-pendek, kurang long ya. Sekalinya ada yang long itu, wow, super banget teman-teman. Biasanya ada satu atau dua, tapi ini kebetulan pendek-pendek teman ya. Ini panjangnya ini hanya di kisaran 120 ya. Ada nih 120 panjang badan dari kaki depan sampai bokong. Ini kurang lebih sama. Paling beda-beda 5 sentian ya teman-teman ya. Oke, kita geser yang di sana. Rupanya itu Mas Hapit di sana teman-teman ya. Ini Mas Hapit rupanya sudah deal sama bersama Mas Rio. Assalamualaikum Mas Rio. Sehat Mas Rio. Ini rupanya sudah barusan deal ini ya Mas Rio. Oke, ini dari Mas Hapit ya Mas ya. Oke. Yang satu apa semuanya nih, tiga ekor? Dua. Yang ini sama yang ini? Oke, ini dere mas ya? Dere-dere. Ini kisaran umur berapa tahun nih mas? Ada satu tahun setengah? Satu tahun setengahan ya? Ya. Betina semua mas ya? Ini apa? Derean ya berarti ya? Dere-dere. Oke, berapa nih mas Rio? Harga berapa nih? Untuk yang... 23 yang 2. Wow. Cantik banget ini. 23 juta 2 ekor. Oke, saya perlihatkan untuk Anda profilnya. Telinga, mata, moncong, sehat teman-teman. Insyaallah tidak terdampak. Ini juga tidak mantan. Kaki, kuku, body sekali lagi. Untuk daerah sini body kerbau ini memang ya pendek tidak panjang ya. Ini kisaran tinggi di 100
110 ini ada. Ada 110. Tingginya 120 panjang. Oke. Ini yang satunya teman-teman ya. Cakep banget ini. Ayu ini ya. Dere Ayu. Kaki cicaknya mantep banget ini. Siap dari dekat ya. Ini tidak mantan ya, bukan ex PMK nih, sehat. Oke, kalau yang indukannya nih Mas Hapit, harga berapa Mas Hapit? 15. Masih nego tentunya. 15. Sudah berapa kali beranak gerangan teman-teman? Sebentar kita perlihatkan untuk Anda dari tanduk teman-teman ya, lihat tanduk. Apabila kita ingin mengetahui kerbau, kambing, domba serta sapi berapa kali beranak sudah atau laktasi berapa, nah itu kita lihat di tanduk sini ya. Di tanduk ini kan ada namanya gate-gate-nya Pak ya. Berarti Pak menurut sampai dia sudah berapa kali beranak Pak? 5 kali. Hitungnya dari mana coba Pak? Hitungnya. Geretan ya, geretan ya. Bapak hitung Pak, coba Pak, hitung. 1 2 3 4 kali. 4 kali ya. Laktasi 4 ya. Ini laktasi 4. Sudah dihitung sama beliau teman ya. Ini real insyaallah tidak meleset Pak ya. Ini memang dari situ ya. Oh Pak, kalau seandainya ya Pak, sapi, kambing, domba atau kerbau ya, kalau tidak ada tanduknya, itu kan untuk mengetahui sudah berapa kali beranak dilihatnya dari mana Pak? Kalau ada tanduk kan enak ya Pak, hitung ininya Pak ya. Kalau tidak ada tanduknya dari apanya Pak? Nah, ya cuman perkiraan dari segi umur. Dari segi umur ya. Oke. Kalau biasa kalau beranak satu umur berapa Pak? Ya sekitar 2 tahun ya. Das 2 tahun lebih Pak ya itu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Rupanya Bapak lagi naksirin nih Pak. Enggak mau jual. Oh, mau jual. Oke, ini beliau ini mau ternyata ini milik beliau teman ya. Milik beliau. Oke, saya bicara dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Nasikin. Pak Nasikin. Pak Nasikin dari mana Pak Nasikin? Dari Karang Pucung. Dari Karang Pucung ya. Oke, ini betul minta 15? Iya. Minta 15. Oke, sementara ini penawaran tertingginya berapa Pak Nasikin? 13. 13 ya. Belum ada yang lebih dari 13. Mungkin ramenya 12, 25 mungkin. Iya. Cuman ada tertingginya 13 Kang ya. Nah, ini dari Karang Pucung. Bawa satu ekor ini Kang? Bawa 4. 4. Berarti sisa satu ini Pak ya? Sisa satu bawa 4, sisa satu ekor ini. Baik teman-teman, saya akan mintakan atau konfirmasi nomor Pak Nasikin. Pak Nasikin ada nomor yang bisa dihubungi? HP-nya enggak dibawa. Aduh, mohon maaf teman-teman, Pak Nasikin belum hafal nomornya. Jadi untuk hari ini belum bisa konfirmasi nomor HP-nya Pak ya. Iya, betul. Adapun alamat lengkap silakan bisa sebutin Pak, alamat RTRW-nya silakan. Oh iya. Pak Nasikin ya Pak ya? Iya, Pak Nasikin di Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung. RTRW-nya Pak? RT 5 RW 2. RT 5 RW 2 iya, ya. Betul. Silakan teman-teman, barangkali nanti setelah kalian melihat video ini Anda membutuhkan kerbau. Apalagi juga para petani barangkali bingung menjualnya, mau menjual kemana, khususnya di daerah Cilacap, Karang Pucung sana, kalian akan bisa menghubungi Pak Nasikin langsung ke alamat tersebut yang sudah disebutkan. Ya. Terima kasih banyak Pak Nasikin, sugeng laris Pak Nasikin, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun depan lebih baik daripada tahun ini, Pak ya. Apalagi ini menjelang tahun baru, Pak ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih banyak, Pak Nasikin. Sama-sama. Oke, kita mungkin sudahi dulu video dari review harga kerbau. Karena hanya sekian ini, 12 ekor, teman-teman ya. 12 ekor. Rupanya
tidak ada tambahan lagi. Baiklah teman-teman, mohon maaf apabila video kami ini masih belum sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan. Bagi teman-teman yang baru singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.